Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Pagi hari ini saya Siska Sutomo jalan-jalan lagi. Sekalipun suasana hujan, saya harus ke Bogor karena sudah ditunggu dengan ibu-ibu. Tempatnya di Perum Taman Asri Pesada, Klaster Palem, Blok H5 di Bogor. Bagaimana pemirsa? Ikuti perjalanan saya ke Bogor. Yuk, kita jalan dulu. Assalamualaikum. Ibu-ibu, maaf ya. Di Jakarta hujan. Hujan lebat. Aduh, ada banyak cucu-cucu. Apa kabar, sayang? Nah, ini yang pinter. Ibu-ibu, saya akan menyiapkan dapur saya dulu ya. Tunggu sebentar ya. Ibu-ibu, sekarang saya akan membuat sajian yang pertama. Sajian pertama ini kue. Namanya kuenya perut ayam karena dibuatnya melungker-melungker gitu, Bu. Kayak obat nyamuk, Bu. Ingat kan? Nah, saya ingin ditemani oleh ibu-ibu. Monggo, Ibu. Nah, Ibu ini Bu cantik ini. Saya manggilnya Mbak Lis. Mbak Lis. Mbak Lis Handoko. Yuk, mari kita buat perut ayam. Wah, Ibu udah gap ini bikinnya perut ayam ya. Belum bisa. Nah, bahannya tepung terigu, ini kita pakai tepung terigu. Kemudian ada manisnya dari gula pasir. Diaduk nih ya, Bu. Iya, nanti aja sekalian, Bu. Nah, gula pasir. Kemudian ada ragi instan. Ya. Nah, ini dia. Kemudian kita kasih baking powder sedikit saja. Nah, ini baking powder sedikit. Istimewanya adalah nanti kita pakainya air kelapa, Bu. Kalau zaman dulu kelapa kan dari kelapa bulat ya, Bu. Sekarang kita dapat membeli, Bu. Ini praktis ya. Praktis, namanya ori coconut water. Nah, pakainya berapa? 200 ml, Mbak. Tinggal ditimbang aja. Nah, ini. Sisanya diapain? Ini kan banyak nih. Nah, ini 500 ml. Masih ada banyak. Dia pasti simpan lemari es nanti kita minum. Ya, adonannya ini menjadi adonan yang kental. Kental ya, Bu? Terus aja, Bu, gak apa-apa. Kita mempergunakan 2 butir telur. Nah, ini. Gampang, Bu. Iya, nah ini kasih telur. Telurnya 2. Nah, ini. Nah, sudah tinggal diaduk saja. Aduk rata, nanti diamkan sebentar. Kemudian kita goreng. Ada pertanyaan? Ini, ayo, Mbak. Untuk pengadukannya memerlukan waktu berapa lama? Mengaduk itu asal campur aja, Mbak. Enggak punya whisk enggak apa-apa, Mbak pakai tangan. Pakai tangan. Perlu di mixer berarti. Enggak usah. Terus-terus, Mbak, terus-terus. Ini begini, Mbak. Supaya gampang. Cepat-cepat yang. Wow, kecepatannya sama, Mbak, kayak mixer. Nah, langsung alus. Begini. Nah, dia merupakan adonan yang kental. Nih, ya. Sudah bagus. Taruh. Diamkan dulu. Berapa? 15 menit sampai 30 menit boleh, ya. Oke, Mbak. Ibu nanti buat mencoba masak resep-resepnya, oh, ya, Bu. Terima kasih. Selamat mencoba, Ibu. Nah, ini kita panaskan minyak. Minyak ini bagaimana tahu panasnya? Pakai sendok kayu. Kalau sudah ada busa-busa mengelilingi, berarti cukup panasnya. Adonan ini kita masukkan dalam plastik segitiga. Ini ya, Bu. Masukkan kemari. Masukkan kemari. Ini secukupnya saja. Kemudian kita kasih lubang. Ini, Bu, pastikan bahwa ini aman dulu. Kemudian buat lubang mencari. Ini kecil aja. Buat pola obat nyamuk, ya. Jadi gini, Mbak. Nah.
pola obat nyamuk aja, Mbak. Puter, 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 puter. Nah, kita goreng sampai matang. Adonan ini bisa juga jadi pisang goreng. Kasih pisang jadi pisang goreng. Jelas, Bu, ya? Pisang goreng dengan rasa adonan yang berbeda. Istimewanya pakai air kelapa. Ini kita balik nanti sampai matang. Kalau zaman dulu, nenek saya bikin nggak kecil-kecil gini. Gede, Mbak. Mantep, ya. Iya, kan, Mbak? Besar sekali. Besar sekali. Nah, ini dia. Ini seperti ini. Gorengnya sesaat saja. Nanti sebentar lagi juga matang, ya. Tapi api nggak usah gede-gede, ya, Mbak. Takutnya gosong, ya. Kuning, ya. Jadi kuning kecoklatan. Nah, ini. Kayak usus ya. Jadi iya, ini perut ayam ini mungker-mungker. Nah, sudah tinggal kita tata. Yuk, Mbak, monggo boleh coba. Nah, kita lihat ibunya nyoba. Nih, iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, pintar. Aduh, 100. Nanti di rumah langsung bikin. Langsung. Iya. Terus, coba. Tidak usah takut. Iya, lagi sebelahnya. Terus. Buat acara ini ya, arisan ya. Iya. Sekarang Mbak tunggu matangnya ya, saya menghias ini ya, Mbak. Okay. Ya, ini dibalik, Mbak. Ini sudah mau gosong nanti. Langsung bikin ya, Mbak, di rumah nanti ya. Boleh. Nah, nanti kita coba. Sekarang saya hias ini, bagaimana kita menyajikannya? Kita kasih hiasan. Ayo, Mbak. Iya, saya matiin apinya. Iya, langsung, Mbak, langsung. Saya bantu. Iya. Cantik. Oke, nah ini dia, Mbak. Cantik kan? Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Iya. Oke, silahkan mencoba. Segera saya akan menyiapkan untuk resep yang kedua. Mbak Lis, terima kasih sekali ya. Pasti teman-temannya sedang mencicipi itu. Ini silahkan mencoba di rumah ya. Kalau jadi kirim-kirim kabar, Mbak. Baik. Nah, pemirsa, tetaplah di tempat. Segera saya akan kembali dengan resep yang kedua setelah pariwara berikut.